kecelakaan gitu doang. Dari apa sumber api? Karpet langsung menyala. Nyala, jadi enggak ketahuan. Kita tidak tahu dari apa, mungkin ada yang rokok atau apa. Kita kan itu keterangannya dari atas, Pak. Dari atas itu karpetnya itu berada di mana, Pak? Karpetnya, Pak? Tepatnya, Pak? Dalam ruangannya, Pak, ya? Iya, berarti di dalam ruangan ruko elektronik, ya, Pak? Ini gudang. Enggak, ini kan gudang ini. Gudang. Ini gudang, gudang barang-barang bekas. Oh, berarti dari gudang. Iya. Apinya berarti muncul karena ya dimungkinkan pondasing listrik juga ya, kan kita belum apa lekar jatuh kok. Tadi ada yang jadi yang punya dari karpet karpet. Oh. Hanya Pak kabel putus kan juga kita belum ketahuan ini juga sementara kan. Iya iya iya. Ini berapa bangunan Pak terpantau Pak yang memang totalnya Pak? Apakah sampai belakang banget atau hanya dua depan ini aja? Ini aja. Satu dari dua ya Pak ya. Dua. Pak, proses pemadaman Pak itu dari mulai terima laporan sampai sekarang kondisi udah kuning atau masih sekarang kondisinya udah hijau. Ini udah hijau ya, Pak. Overhaul pendinginan. Jadi udah ya alhamdulillah enggak ada korban jiwa ya.